Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua. Video kali ini eksplorasi ke sebuah clubhouse dan 5 buah banglo yang telah lama ditinggalkan. Lokasi ini pernah berlakunya tragedi malang yang diceritakan sendiri oleh seorang bekas staff clubhouse ini. Seorang kanak-kanak perempuan dipercayai anak kepada bekas GM clubhouse ini lemas di kolam renang, dan tragedi yang kedua, penemuan mayat seorang lelaki dibunuh kejam dengan beberapa bahagian tubuhnya terpisah dan dijumpai di sekitar kawasan clubhouse dan banglo-banglo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali bersama saya Hosanda Hunter YMTT. Okay guys, alhamdulillah hari ini saya ditemani oleh brother Lele kita dan juga bro Syam. So apa yang korang nak tahu, brother-brother ni lah orang kawasan sini sendiri guys, orang penempatan sini. Jadi kita akan kongsikan dengan anda malam ni guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa yang dikongsikan oleh Brother Lily, di antara 5 buah biji banglo yang berada di kawasan persekitaran saya sekarang ni, pernah berlaku satu tragedi pembunuhan. Meremang guys. Meremang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. So korang boleh nampak ada sebiji banglo lagi di belakang sana. Bismillahirrahmanirrahim. Lain macam aura dia guys. Saya baru mulakan explore pun dah terasa seram sejuk dia. Jadi ini adalah perkarangan ruang lega ataupun ruang tamu banglo ni. So banglo ni difahamkan oleh brother boy sewaktu buat safety tadi, view untuk safety. Banglo ni 3 tingkat Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi. Allahu Akbar, Subhanallah. So malam ni saya agak gemuruh sikit guys sebab kita tak ada walkie-talkie. Sebab walkie-talkie pada Aspa, so dia tak dapat turun malam ni. Jadi apa yang terjadi pada saya seorang diri di atas ni, kami tak dapat kontak antara base dengan saya. InsyaAllah, semoga dipermudahkan urusan saya pada malam ni guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Subhanallah.
So banglo ni agak mewah juga. Fuh, creepy geng. Creepy. Allahu Akbar, subhanallah. Macam-macam bunyi saya kedengaran di dalam struktur bangunan ni guys. Allahu Akbar, subhanallah. Saya terdengar seperti bunyi footstep seperti saya diikori daripada arah belakang guys. Subhanallah. Jadi kita akan terus ke tingkat paling atas sekali. Subhanallah. Mengemang-gemang guys. Belum mesti mengemang. Ini adalah struktur di belakang banglo ni. Memang hutan belukar guys. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubikalimatillahitamatimishri. Meremang guys. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau boleh tengok bulan mengambang guys Tu cahaya bulan sebelah sana tu. Ini yang diberi nama keindahan alam pada waktu malam. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meremang geng. Subhanallah. Subhanallah.
aura banglo ni agak kuat guys bagi saya. So sewaktu saya explore sekarang ni, saya terasa ataupun teringat sewaktu saya explore di banglo berluka di antara gapi, macam ada sesuatu yang tak kena guys. Floor ni adalah tingkat 2, so saya dapat rasakan satu energi ataupun aura yang agak kuat. Subhanallah, menggigil guys, saya pegang torchlight guys, tangan saya menggigil. So tingkat 2 ni ada satu energi yang agak kuat. Allahuakbar, subhanallah. Allahuakbar, subhanallah. Saya menggigil guys, saya pegang torchlight ada satu aura yang dapat saya rasakan dekat floor ni tingkat 2 ni guys. Untuk tingkat 3 tadi tak seberapa dan tingkat 1 pun tak seberapa guys. Tapi tingkat 2 ni ada satu perasaan yang lain. Subhanallah. Okay guys, kita cuba masuk bangunan sebelah pula. Allahuakbar, agak mencabar bangunan ni guys. Saya dapat rasakan seperti ada satu kehadiran dekat tingkat 2 guys. Bagi saya di bawah ni terasa seperti biasa, perasaan yang biasa. Dan waktu saya berada di tingkat 3 pun seperti perasaan yang biasa. Dan berada di tingkat 2 ada satu perasaan yang sangat-sangat tidak senang dan tidak enak guys. Rasa gemuruh. Sampai saya pegang torchlight menggigil guys. Ada satu perasaan yang agak lain. Subhanallah. Allahuakbar, subhanallah. Allahuakbar, subhanallah. Allahuakbar, subhanallah. Okay guys, kita sambung balik. Sebentar tadi gimbal saya buat masalah, ada gangguan sedikit atas equipment. Bila terdengar macam ada bunyi batu jatuh tadi mungkin saya terperanjat, jadi gimbal tu macam terpusing Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Meremang, geng. Meremang teruk. Okey, jam sekarang hampir pukul 12:30, guys. Allahu Akbar, Subhanallah, Muzbikali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So lokasi ni boleh tembus lah, guys. Ni laluan belakang dia. Fu agak creepy. Allah Akbar, Subhanallah. Agak creepy guys. Allahu Akbar, Subhanallah. Hey! Subhanallah. Allahu Akbar, Subhanallah. Allahu Akbar, Subhanallah. Allahu Akbar, Subhanallah. Dan macam belakang ni, guys. Saya akan bawa korang terus naik atas, guys. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Subhanallah. Ada bunyi siulan, guys. Allahu Akbar. Bunyi footstep, guys. Jadi di bilik ni tadi, guys. Saya tak tahu hempasan ataupun seperti barang jatuh. Jadi pintu dia berkunci, waktu saya nak masuk bukunya telah disendal macam ni. Kelab golf ni pernah terjadi dua kisah meragut nyawa. Oh, dua orang. Dua orang. Satu. Dua salah satunya dulu bekas GM. Anak dia lemas di kolam swimming pool. Dan yang kejadian kedua, swimming pool kaos. Okay. Dan kejadian kedua akibat pembunuhan, kes bunuh. Itu terjadinya apabila salah satu pekerja kelab golf menjumpai mayat tu. Saya bekerja
balik malam. Balik malam memang kita letih lah. Ya, betul. Jadi saya tidur di bilik. Saya tidur di bilik. Dan bila pagi, masa itu saya dengan saya satu rumah dengan saya punya manager. Nama dia Muhammad Remy bin Zakaria. Cik Muhammad Remy. Dia yang kejutkan saya. Apabila bila dia sampai di rumah, dia kata, kenapa kau tidur dekat bilik air? Apa yang dikongsikan memang lebih 15 tahun tempat ini ditinggalkan. Sebab tu ada macam-macam kisah misteri, kisah-kisah mistik berkaitan lokasi-lokasi yang ditinggalkan abandoned macam ni, guys. Allah, subhanallah. Ada yang mengintai. Ini mungkin perasaan saya, guys. Allah, Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar, subhanallah.